Yasmin Kirana. Hair and beauty, because your hair is your beauty. Dan sebagai brand ambassador, Yasmin akan menjadi juru bicara produk kami yang ditujukan kepada kaum wanita yang feminim dan berkelas. Hadirin dan pemirsa, kita sambut Yasmin Kirana. Tuh, lihat. Ini akibat kamu teledor. Berapa kali sih mau bilang sama kamu? Table manner, Yasmin. Table manner. Ma, udah dong. Mama tuh udah bahas ini ribuan kali. Dari sepanjang jalan pulang kemarin. Ya, tapi akibatnya sekarang kan? Lihat dong. Mana ada sih brand ambassador tapi mulutnya belepotan? Mana ada? Mama tuh malu, Yasmin. Malu sekali. Untung kamu gak dipecat dari brand ini. Udah gitu menurut Mama, itu tuh kesalahan paling fatal yang gak bisa dimaafkan lagi. Ya itu sih emang fatal deh. Lagi kok brand ambassador malah jorok sih. Cels, udah deh. Jangan mulai-mulai kayak Mama. Udah mulai bilang jorok lah, gak table manner lah, asal lah, bla 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 bla. Gue capek. Beneran deh, Shell. Kayaknya semenjak gue menang Cosmic Girl tuh, hidup gue berubah jadi aneh. Eh Yas, asal lo tau ya, banyak lo orang di luar sana pengen jadi artis. Bahkan mereka sampai ngorbanin dirinya sendiri. Ih, amit-amit. Kalau gue, daripada jadi artis, udah gitu membuat gue kehilangan identitas, mendingan gue cari kerjaan lain. Ya, terserah lo deh. Apaan sih? Kamu ngobrol sama siapa itu? Chelsea. Kenapa? Kamu sadar gak sih sekarang kamu udah jadi artis terkenal? Kamu gak bisa sembarangan bergaul sama orang kayak gitu dong. Kok sembarangan bergaul sih? Itu tuh Chelsea, sahabat aku. Kok kamu ngomong kayak gitu? Ya artis dimana-mana harus bergaul sama artis. Ngerti kamu? Apaan sih? Udah lah, aku lagi gak mau berantem sama kamu. Sekarang kamu pamit sama teman kamu, karena abis ini kamu ada les kepribadian dan table manner. Kalau aku gak mau, kenapa? Mama kamu udah nunggu di situ. Aku gak mau. Udah deh, kamu ikutan aja kata aku. Oke, kita ulang pelajaran kemarin. Gimana caranya memakai stick? Ambil garpu dan pisaunya. Kamu lihat yang lain. Kamu baca skripnya. Jadi kamu ada persiapan buat casting besok. Terus besok itu kamu diantar supir untuk pemotretan jam 11. Sesudah itu langsung ketemuan sama Ares, ya? Iya, Ma. Kenapa sih? Lemas banget jawabnya. Ngantuk. Ya udah, jangan lupa dibaca, ya? Thank you.
Yasmin pemotretan jam 9 ini. Oh iya, oke. Dia pasti siap. Oke ya, terima kasih. Yasmin? 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 Bangun cepetan. Ayo dong Yasmin, bangun. Ya ampun, apa-apaan nih? Kok tidur gak ganti baju tidur sih? Ya Allah Yasmin, ini baju kotor udah dari semalam. Gimana sih kamu? Curuk banget. Ayo mandi. Mandi cepet. Jangan lupa pakai sabun antiseptik ya. Mama tunggu di bawah, cepetan. Pokoknya hari ini gue mau gila-gilaan aja. Bosen banget kalau gue disuruh senyum tiga jari terus. Yasmin, udah siap belum? Nih. Gue berhenti ya. Mas, kamu masuk. Saya? Iya, kamu. Sini. Kenapa, Mbak? Masuk ke belakang sekarang. Hah? Ayo. Masuk. Ayo, buruan. Belakang. Iya, iya. Thank you.
Nggak setiap hari gue bisa ketemu cewek-cewek baik kayak gini yang mau ngasih tumpangan buat orang-orang kayak gue. Namanya siapa, Mas? Johnny, Mbak. Johnny. Tadi udah berapa lama berdiri di tempat kayak tadi? Ya, setengah jam lebih lah. Mas Joki ini ganteng juga. Mbak, saya berhenti di depan aja, Mbak. Oh, sini. Depan sini. Apa nih? Oh ya, saya tahu. Tapi kayaknya kalian berdua salah orang nih. Saya bukan joki. Lo sih, kan udah gue bilang jangan asal angkut orang. Mana gue tahu. Oh ya, nggak apa-apa kok. Emang tampang saya kayak joki ya? Nggak, lagian saya juga berterima kasih kok sama mbak-mbak ini. Kan saya nggak perlu repot-repot naik angkutan. Emang Mas Joninya mau kemana? Saya mau ke kampus. Yaudah, kalau gitu sekalian aja yuk, kita anterin. Oh, nggak usah mbak. Udah dekat kok dari sini. Saya jalan kaki aja. Yaudah, makasih ya. Lo gak bisa bedain apa mana yang joki terinuan sama mahasiswa. Aduh, mana gue tahu. Buat gue kelihatannya sama aja. Ngomong-ngomong, hari ini lo ada mata kuliah apaan? Sebenarnya gak ada kuliah apa-apa sih. Cuma males aja di rumah. Tau kan, nyokap, Ares. Udah deh, gue lagi gak mau ketemu mereka. Gimana kalau kita ke mall aja? Kita cuci mata, biasa ngeliat-ngeliat cowok ganteng. Dan kayaknya sih ya hari ini tuh mall lagi sale. Kita belanja kan? Chelsea, I love you. Kamu emang partner in crime aku yang paling sejati. Gue pengen balikin deh rasanya. Pasti dia nyariin deh. Sok tau lo, kayak yang tau kampusnya aja. Nah, Universitas Pelita Nusantara. Lo tau gak dimana, Charles? Gue tau sih, tapi tuh kampusnya jauh banget dari sini. Gimana dong, Yas? Samperin ya? Lo yakin?
Yakin? Tanya-tanya orang ya. Yuk. Maaf, iya? Mau numpang tanya, kenal sama mahasiswa yang namanya Joni nggak? Joni? Nggak kenal. Bentar deh, itu kayak gitu. Yasmin Kirana ya? Artis ya? Yasmin Kirana ya? Boleh minta fotonya nggak? Boleh, boleh. Boleh? Fotoin dong. Oh iya. Sini, Kak. Ayo, tapi saya nggak sengaja ngilangin bukunya, Pak. Mau sengaja, mau tidak sengaja, tetap saja buku itu hilang. Pak, saya bakal cari lagi bukunya ya, Pak ya. Tidak ada waktu, tenggang waktunya sudah lewat. Pokoknya kau harus bayar denda. Pak, kasih saya kebijaksanaan sedikit lah, Pak. Kebijaksanaan saja lah. Ya, Pak. Pak. Nanya, kenal sama yang namanya Joni nggak? Joni yang mana, Mbak? Yang ganteng apa yang mukanya hancur? Yang ganteng. Oh, yang ganteng. Kalau yang ganteng mah biasanya dia di perpus. Oh, perpusnya sebelah mana ya, Mbak? Tujuh sama, Mbak. Oh, makasih ya, Mbak ya. Ya, Pak, saya nggak punya uang buat gantiin bukunya, Pak. Kamu ngomong saja sama tanganku lah. Coba Bapak lihat data-data saya deh, Pak. Saya selalu ngambilin bukunya tepat waktu, Mbak. Makasih ya, udah jauh-jauh kesini nganterin bukunya. Sama-sama, Mas. Wah, jangan panggil Mas dong. Nama saya Joni, panggil Joni aja. Kalau Mbak, namanya siapa? Joni, lo tuh bener-bener gak kenal sama teman gue ini ya? Ya, tadi pagi kan belum sempat kenalan, jadi belum tahu namanya siapa. Yasmin. Nama aku Yasmin. Joni. Min, kalian mau nggak aku traktir? Ya, sebagai ucapan terima kasih. Mandraktir? Boleh. Yes, ini udah sore loh. Sekali-sekali nggak apa-apa kan?
Dan besok besok kalau mau makan gak usah ajak Yasmin. Kamu nggak lihat apa? Tadi dia sampai mau nambah gitu. Bisa tekor kamu lama-lama. Nggak apa-apa kok. Lagian tadi cuma habis 8.500 rupiah. Kayak masih mending lah daripada aku harus gantiin uang buku perpustakaan kan? Makanya lain kali kalau belajar jangan sampai ketinggalan di mobil orang. Ya gimana dong? Karena aku harus nyuri-nyuri waktu buat belajar. Karena aku kerja. Kamu kerja apa? Aku supir taksi. Jadi kalau siang aku kuliah, kalau malam aku narik. Ya udah. Kita berdua pamit ya. Sukses ya Joni. Ya. Dah Joni. Dadah. Hati-hati. Kamu tuh sengaja mau bikin malu mama ya? Hah? Kamu tahu kan, hari ini schedule kamu padat sekali. Kok pakai cara ngilang segala? Terus mama mesti bilang apa sama orang-orang yang nyariin kamu? Hah? Kan Yasmin udah bilang, Yasmin tuh butuh refreshing. Cuma sehari doang kok. Boring mah. Yasmin, ampun deh kamu. Mama lakuin ini semua untuk kebaikan kamu. Kamu tahu gak sih? Jutaan orang di luar sana pingin ada di posisi kamu sekarang ini. Kok kamu malah nyanyain aja sih? Kamu tuh punya potensi besar buat jadi artis yang besar. Kamu sadar gak itu? Dan kalau kamu sudah jadi artis besar, kamu juga bisa jadi bikin bangga almarhum papa kamu. Maafin aku, Ma. Besok Ares datang. Jadi please, tolong. Kamu bantu dia untuk pilih desain yang terbagus buat undangan ulang tahun kamu minggu depan. Bisa nggak? Soal ulang tahun, Ma, menurut Yasmin sih nggak perlu sampai gede-gedean ya. Kayaknya nggak perlu deh ngundang orang sebanyak itu. Apalagi sih nih, hah? Kamu tuh bener-bener ya nggak bisa bikin mama nafas lega sedetik aja. Kenapa sih selalu ngelawan mama? Kenapa? Ma, Yasmin tuh pinginnya yang sederhana aja. Undangnya cuma orang-orang yang deket. Pesta kecil-kecilan. Yang penting kan... Cukup! Mama nggak mau dengar bantahan dari kamu lagi. Sekarang tidur. Mama pusing kelakuan kamu, tahu nggak? Kamu kemarin kemana aja sih seharian? Refreshing. Kan aku udah bilang. Kenapa nggak boleh? Boleh dong. Apa sih yang nggak boleh untuk kamu? Basi. Semua ini, Mbak. Oh iya, boleh. Yang ini aja. Kok kamu pilih yang itu sih? Ya, daripada pilihan kamu, Nora. Itu nggak sesuai sama tema ulang tahun kamu. Itu terlalu gotik, sayang. Ya, ya nggak apa-apa dong. Emang nggak apa-apa harus sesuai sama kehendak kamu? Enggak, kan? Kamu nggak mau nanya pendapat aku? Mbak, Mas, maaf ya. Kalau mau ribut, mendingan di luar aja. Soalnya kalian ini mengganggu customer kita yang lain. Tuh kan, kamu bikin masalah aja. Udah yang itu aja, Mbak. Dari tadi senyum-senyum sendirian kok kayak orang stres. Tuh, Bu. Bulan purnama lagi bagus tuh, Bu. Iya kan? Iya, bulannya bagus memang. Oh, jangan-jangan kamu itu sedang berkhayal bertemu dengan seorang bidadari yang cantik baru turun dari langit, iya. Aku emang habis ketemu bidadari, Bu. Bidadari cantik banget. Ntar kalau ketemu dia, aku kenalin Ibu ya. Iyalah, anget badan kamu kan? Makanya kalau berkhayal itu nggak usah ketinggian. Jadi kan kamu salah, narik taksi, cari duit yang banyak buat ibu. Yeah. Ibu mau masuk dulu, sebentar lagi sinetron kesayangan ibu itu akan tayang. Ya deh, aku berangkat dulu ya, doain deh, buat uang yang banyak, Bu. Ya iya, toh, ibu selalu mendoakan kamu. Amin. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya.
tega deh. Gue tuh bukan dengan mau dateng ya, tapi kan lo tau sendiri, kerjaan gue tuh banyak banget. Gue lagi sibuknya nih. Sorry ya. Sedih deh gue. Jangan sedih gitu dong. Gue jadi masa bersalah nih. Gini aja deh, gimana kalau misalnya besok kita ketemuan ya, terus kita jalan, oke? Oke. Okay. Nah, gitu dong. Yaudah lo have fun di sana ya. Gue mau kerja lagi nih, ya? Yasmin? Sayang, gimana? Kamu udah siap kan? Tahu nggak, di bawah semua wartawan dan tamu udah pada nungguin kamu. Dan nanti, sesudah pesta, Mama bikinin press conference. Dan di press conference itu, Ares yang bakal nemenin kamu. Dan ingat, jangan lupa kamu pakai cincinnya. Karena Ares bakal ngasih cincin sama kamu, ya? Cincin apa ya, Ma? Ya ampun, sayang. Nanti Ares itu akan ngelamar kamu di depan semua para tamu, tahu nggak sih? Kok ada acara lamar-lamaran segala? Bukannya ini ulang tahunnya Yasmin ya? Ya, memang seharusnya ini adalah sebuah kejutan buat kamu. Gak apa-apa kan? Ma, Yasmin itu belum siap untuk nikah. Jadi gak mungkin kalau sampai ada acara lamaran. Stop. Udah, Mama gak punya waktu untuk debat sama kamu. Mama kasih waktu kamu 5 menit. Di bawah udah banyak sekali orang yang nungguin kamu. Ngerti? Nggak bisa diterima lagi. Aku nggak mau nikah sama Ares. Si lagi nggak ada di rumah lagi. Bu, tadi saya ketemu Non Yasmin, Bu. Di mana? Di luar. Hah? Di luar. Aduh, Yasmin. Mas Ares, Mbak Yasmin ini kemana nih? Saya kan kesini mau interview kalian berdua. Ngapain di sini? Aku nggak apa-apa. Ares, Yasmin kabur. Kamu cepat keluar sekarang ya. Yasmin kabur. Yasmin, masuk mobil. Yasmin, turun Yasmin. John, udah jalan aja, udah jalan. Jasmine, dia siapa sih Jasmine? Udah nggak pedulin, jalan aja. Ya tapi dia nggak mau minggir, Min. Udah, terus aja, John. Lo diam lo. Jasmine, lo turun. Jasmine. Kenapa sih sebenarnya? Aku sebel sama hidup aku. Aku sebel sama mama aku. Dan aku sebel sama cowok tadi, Ares. Iya. Sabar ya. Kamu bilang sama aku, kamu kenapa?
aku dipaksa kawin. Hah? Kawin? Kok malah ketawa sih? Enggak, sorry. Bukan maksud aku ngetawain kamu ya, tapi buat aku lucu aja gitu. Zaman sekarang masih ada cerita yang namanya dijodoh-jodohin kayak gitu. Buat aku lucu aja. Apalagi kalau kamu yang jadi korbannya. Emang kamu gak bisa ngomong baik-baik sama mama kamu? Kamu gak kenal sih sama mama aku. Halo, Ma. Yasmin, apa-apaan sih kamu? Ayo, pulang sekarang juga. Gak mau. Yasmin gak akan pulang kecuali mama ngebatalin pertunangan Yasmin sama Ares. Yasmin, Ares tuh kan cinta sama kamu dan kamu juga cinta sama Ares kan? Ma, itu yang mau Yasmin omongin dari lama sama mama. Yasmin tuh sama sekali gak yakin punya perasaan atau enggak sama Ares. Yasmin, gak bisa dong, Min. Mama sama orang tuanya Ares tuh bahkan memilihin tanggal nikah kamu. Apa? Cuman mau nanya aja. Terus sekarang kita mau kemana? Ke rumah kamu aja. Hah? Ke rumahku? Ya begini keadaannya. Orang tua kamu udah ngizinin aku numpang di sini aja, aku udah seneng banget kok. Ya deh, masuk yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yasmin Kirana toh? Yalah, cantiknya. Ibu ndak mimpi toh? Bu, ibu udah kenal. Kamu tuh gimana? Apa kamu ndak pernah nonton TV? Ini Yasmin Kirana, bintang sinetron yang sinetronnya sering ibu tonton itu loh. Sinetron? Maksud ibu apa sih? Iya, ini artis top. Apa dia ini kawan kuliah kamu? Bukan. Oh ya Bu, nih ada yang penting mau ngomongin sama Ibu. Bentar aja, penting. Iya. Yasmin, mau nginep di sini? Memangnya kenapa toh? Oh, jangan-jangan kamu ikutin acara TV yang selebriti nginep itu ya? Bukan. Dia mau nginep sini tuh karena keinginannya sendiri. Mungkin dia lagi ada masalah, Bu. Masalah apa toh? Ya gitu deh. Jadi ibu ngizinin dia nginep sini nggak? Ya iya dong. Ibu malah senang sekali. Jadi ibu kan bisa pamer sama tetangga-tetangga bahwa rumah kita yang jelek ini mau diinepin sama seorang artis top. Jangan, Bu. Yang ada ntar masalahnya makin ribet loh kalau orang-orang tahu dia di sini. Ntar kalau ada infotainment atau apa gitu datang ke sini yang gimana? Ntar dipikir kita macam-macam lagi sama dia, Bu. Loh, ibu jadi gak bisa pamer dong. Yang ada di pikiran ibu kok malah pamer sih? Ya sudah, kalau gitu sekarang kamu ke kamar kamu, beresin kamar. Spraynya itu diganti, biar wangi. Biar nanti Yasmin nginep saja di kamar kamu, ya? Ya sudah, sayang. Ya, kasih ya, Bu. Ya.
saya sama sekali nggak bermaksud merepotkan. Wah, enggak. Malah ibu senang sekali. Ibu seperti kejatuhan durian runtuh loh. Maaf, boleh masuk? Ini baju ganti kamu. Ini sih bekas punya ibu dulu, tapi ibu yang pilih kok buat kamu. Ibu kamu baik banget. Iya, ibu emang suka nolong. Mudah-mudahan kamu bisa tidur ya. Soalnya kan kamarnya nggak ada AC-nya, terus nyamuknya banyak loh. Aku udah numpang, masa aku minta fasilitas-fasilitas lagi? Ya udah, kalau ada apa-apa panggil aku aja. Aku tidur di ruang tamu kok. Aku nggak bakal ngerepotin kamu kok, Joni. Makasih banyak ya. Kalau ada apa-apa panggil aku aja. Tidur? Ya iya, namanya juga artis. Ibu juga kalau jadi artis tidurnya pasti kayak gitu. Ayo, Bu, jalan. Oh iya. Ibu berangkat ke pasar dulu ya. Hati-hati loh. Anak perawan orang gak boleh diapa-apain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min? Yasmin. 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 Min. Min. Yasmin. Joni, kok nggak dibangunin dari tadi sih? Ini siang banget loh. Aku nggak enak, udah kayak di rumah aku sendiri aja. Wah, nggak apa-apa. Aku nggak tega sih bangunin kamu. Maaf, aku mau ambil buku ya. Miss ya. Rumah kok sepi, Jon? Ibu sama Sekar mana? Oh, iya, ibu ke pasar. Kalau si Sekar udah berangkat sekolah. Terus aku nanti juga mau berangkat ke kampus ya. Oh gitu ya. Ya udah, nanti kalau Yasmin telepon kamu, cepet bilang tante ya. Oke, makasih Chelsea. Gimana Tan? Sudah ada kabar tentang Yasmin? Belum. Chelsea juga nggak tahu di mana Yasmin. Kok wartawan cepat sekali sih tahu soal ini? Saya juga nggak tahu, Tan. Saya sangat sedih sekali setiap saya teringat sama Yasmin. Saya takut kalau sampai terjadi apa-apa sama Yasmin. Gini deh. Kamu tetap bikin konferensi pers untuk klarifikasi semua masalah ini. Karena Tante nggak mau ada apa-apa sama image-nya Yasmin. Baiklah, Tante. Saya akan atur semua ini. Jadi sebenarnya lo tuh gak diculik ya? Ya enggak. Gosip dari mana, Kels? Pokoknya gue sekarang ada di rumahnya Joni. Apa? Rumahnya Joni? Joni yang waktu lo sangka joki bukan sih? Pokoknya semuanya serba kebetulan deh. Ntar kalau ketemu gue ceritain ya.
Charles, jangan sampai nyokap tahu ya gue ada di mana. Ya iya, lo tenang aja. Asal ada pajaknya, lo tak bilang gue makan ya. Sahabat matre. Bye, Charles. Ya udah, oke. Biar saya bantu, Bu. Kak Yasmin. Gak usah, Kak Yasmin. Nanti kamu capek, gak usah. Enggak apa-apa. Gak usah. Bu, saya juga biasa kalau ngerjain kerjaan rumah. Oh, ya, tapi kan kamu tamu di sini. Sini, sini, sini. Aku yang bantu nih. Enggak usah, biar aku aja. Yaudah. Bu, aku gak bisa bantuin ibu nyiapin dagangannya. Ora apa-apa. Itu tandanya Yasmin emang harus bantu ibu. Loh, tapi kalau orang sini bisa mengenali kamu bagaimana? Kasih kerudung aja kali, Bu, ya? Kasih ya? Kerudung, ya? Kayak cadar gini, ya? Gak kelihatan. Saya lapar atau saya sakit. Buat mama saya yang penting saya menghasilkan uang. Nggak peduli betapa capeknya perasaan saya. Loh, kok kamu bicaranya seperti itu toh? Mana ada orang tua yang seperti itu, apalagi ibumu. Kalaupun ada, pasti punya alasan tersendiri. Iya toh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, anu, ibu tadi lagi latihan sinetron. Ya, yes, ya. Hey, kamu pasti yang namanya Sekar ya? Iya. Aku Yasmin. Semalam kamu udah keburu tidur waktu aku datang. Iya, aku udah tahu kok. Orang aku ngefans berat sama Mbak Yasmin. Sekarang aku boleh tanda tangan ya. Saya juga nggak tahu di mana Yasmin sekarang. Saya betul-betul khawatir. Saya takut kalau ada apa-apa atau dia dapat kesulitan di luar sana. Dan saya juga sama sekali nggak tahu sejak kapan rumor kalau saya mengeksploitasi Yasmin itu muncul. Padahal hati saya ini kayak ditusuk pisau kalau dengar hal itu. Karena semua itu nggak benar. Nggak benar. Apa ada kemungkinan kalau Yasmin diculik? Yasmin, apa kamu nggak kasihan lihat mama kamu kayak gitu? Mama saya juga nggak kasihan sama saya. Loh, kok kamu jadi hitung-hitungan gitu, Ton?
kalau kamunya ikhlas, pasti kamu akan mendapatkan kebaikan loh. Apa Ibu keberatan ya saya tinggal lama-lama di sini? Loh, bukan gitu. Ibu itu malah senang banget kok kamu tinggal di sini, ya? Iya. Tapi kamu kan punya orang tua. Masalah itu sebaiknya dihadapi, diselesaikan, bukan dihindari. Halo, Ma. Yasmin, di mana sih kamu? Aku nggak bisa ngasih tahu aku sekarang ada di mana. Apa-apaan sih kamu? Mau sampai kapan kabur-kaburan kayak gini terus? Sampai Mama batalin pertunangan aku dengan Ares. Aduh, Yasmin. Ares tuh sedih sekali, tahu nggak? Kok kamu tega sih nyakitin perasaan dia? Aku nyakitin hati Ares. Mama sama Ares sadar nggak? Selama ini aku yang menderita gara-gara kalian. Siapa yang bikin kamu menderita? Semua ini Mama lakuin untuk kebaikan kamu, sayang. Kamu ngerti nggak sih? Ma, aku yang paling tahu apa yang baik dan nggak buat hidup aku. Bukan Mama, bukan Ares. Udah deh, kamu nggak usah keras kepala. Sekarang juga bilang, di mana kamu? Nanti Ares jemput kamu. Dari mama kamu ya? Ini mama saya, Bu. Selalu memaksakan kehendaknya dengan alasan kebaikan dan kebahagiaan hidup saya. Ya sudah. Kamu sabar ya. Ibu mengerti perasaan kamu. Oh ya, sekarang kan sudah sore. Mendingan kamu mandi, biar seger ya. Kamu kan seharian pasti capek bantuin ibu di warung. Yuk mandi, biar seger. Ya, Tante. Tante sabar aja dulu ya. Ini saya juga sekarang lagi kontak teman-teman untuk bantu cari Yasmin. Iya, Tante. Saya bantu, Bu. Mau bantu apa ya? Nah, kalau bantuin masukin kerupuk-kerupuk itu keberatan nggak, Mbak? Iya, nggak berat dong. Enteng kok. Bu. Ya. Bisa ngomong sebentar? Mau ngomong apa toh? Ada yang penting. Oh, yes. Ini tolong diteruskan. Iya, sebentar. Jangan-jangan mereka lagi ngomongin aku. Sekar, kakak mau nelpon teman dulu ya. Oh, iya. Tempat situ aja, Kak. Situ. Tempat tadi. Sini. Iya. Dan yang itu tetap aja kurang mencukupi, Bu. Ya sudah, kamu nggak usah khawatir. Biar nanti ibu cari pinjaman. Jangan, Bu. Utang kita tuh udah terlalu banyak. Ya, tapi kuliah kamu piye? Udah nggak apa-apa. Aku bisa ambil cuti kok semester ini. Tapi ini kan semester terakhir, John. Ibu kok khawatir ya? Nanti malah nggak beres. Ya, Bu. Mau gimana lagi, Bu? Ini udah jalan satu-satunya. Sampai sekarang kan kita masih terbebani dengan setoran taksi yang diambil sama almarhum ayah. Ya sudahlah, terserah kamu saja. Ibu nggak bisa bilang apa-apa. Ini
kartu ATM aku. Semoga aja bisa bantu untuk dana kuliah kamu yang kurang. Kamu tadi nguping omongan aku sama ibu ya? Tapi aku gak sengaja, Joni. Aku harap kamu mau terima ini. Keluarga kalian tuh udah baik banget sama aku. Aku banyak utang budi dan aku gak tahu lagi harus balasnya gimana. Aku mohon kamu gak tersinggung ya. Ya ampun, Yasmin. Ya tapi gak perlu seperti ini caranya kan, Yasmin. Aku yakin kok, kamu cowok yang baik. Kamu gak akan ambil uang lebih dari yang kamu butuhin. Dan aku mohon, kamu terima ya. Mbak Leli, kapan honor saya bisa diambil? Lo kan pengajuan udah balikin semua. Kamera udah balikin. Itu bukannya si Ares ya? Bukannya si Ares itu pacaran sama Yasmin? Tapi kok... Oh, jangan-jangan. Selamat malam. Mas Ares, saya Thomas dari Tabloid New Star. Tadi kebetulan banget saya lihat Mas Ares di sini. Makanya sekalian pengen nanya informasi. Gimana kabar terbaru pacarnya Mas Ares yang hilang, si Yasmin Kirana? Lo ini punya mata gak? Gue lagi gak bisa diganggu. Ya, saya ngerti. Saya cuma mau nanya aja. Oh, by the way, ini cewek siapa ya? Lo budek. Apa tolol sih? Gue kan bilang gue gak bisa diganggu. Apa perlu gue panggilin security? Enggak, Mas. Saya bukan maksudnya mau bikin ribut atau gimana. Mas, saya cuma perlu konfirmasi. Soalnya publik perlu tahu sebenarnya ada apa di sini. Setan sama publik. Cerewet lo. Tante, apa mungkin Yasmin kabur ke luar negeri ya? Ares, kamu jangan ngalihin pembicaraan. Dari tadi Tante tanya sama kamu kan? Kenapa sampai keluar berita seperti ini? Tante kayak gak tahu wartawan aja sih. Lagian tabloid kayak gitu dipercaya. Mereka kan buat berita seperti itu biar penjualan mereka tuh naik, Tante. Aku nggak tahu deh, Tante bingung. Tante udah pusing sekali ngurusin Yasmin nih. Atau Tante lapor polisi aja kali ya? Polisi? Aduh, nggak usah Tante, nggak usah. Saya yakin kok, sebentaran lagi Yasmin pulang. Baik banget sih ini cowok. Aduh, kenapa?
Bener nggak mau dianterin? Nggak usah kok. Tenang aja, aku nggak bakal nyasar. Bener. Dah Joni. Dah Yasmin. Hati-hati ya. Ya ampun Yasmin, lo tuh dari mana aja sih? Masih di rumah Joni gue. Kayaknya gue masih belum bisa ke kampus ya dalam waktu dekat. Ya ampun, Yasmin, lo kan tahu gue tuh gak bisa ngabsenin lo terus. Nanti kalau ketahuan gimana? Ya udah deh, ntar gue pikirin deh jalan keluarnya. Kangen gue. Ikut gue yuk. Mau kemana? Pokoknya ikut deh. Ya. Yaudah, yuk. Gue mau nunjukin foto. Ya, bener. Feeling gue emang tepat. Ternyata Yasmin ada di sini. Oh ya? Di mana, Res? Ini saya lagi menyelidikin dia tinggal di mana. Ares, tolong. Tante minta tolong sekali. Cepat bawa pulang Yasmin ke rumah. Oh, iya Tante. Tante tenang aja. Pasti saya akan bawa pulang. Yasmin di tempat kayak beginian. Siapa laki-laki itu? Kok mau-maunya sih Yasmin bergaul sama dia? Minum aja. Makasih ya, John ya. Iya. Kalau ada apa-apa, panggil aja. Aku di dalam. Iya. Baik, baik. Oh. Rupanya kamu di sini. Ares. Kamu tahu dari mana aku ada di sini? Oh, tenang ya, Yasmin. Sahabat kamu masih ada di pihak kamu. Dia tidak membocorkan sama sekali keberadaan kamu di sini. Kalau emang niat kamu mau bawa aku keluar dari rumah ini, kamu nggak berhasil. Dengar ya, Yasmin. Kamu mau aku secara kasar atau halus? Aku mau beresin, lepasin. Pulang. Enggak, aku mau pulang. Ares, lepasin. Lo kasar banget sih sama cewek. Yasmin. Ada apa ini? Oh, jadi lo supir taksi? Lo siapa? Lo tau gue siapa, ha? Gue ini calon suaminya Yasmin. Dan Yasmin akan pulang sama gue sekarang juga. Karena nyokapnya dia yang nyuruh. Ngerti lo? Oke, lo boleh bawa Yasmin. Tapi tolong. Tolong jangan paksa. Pulang, Yasmin. Jangan paksa dia, ngerti gak sih lo? Ares!
Lo tuh apa? Jawa ini, ada apa? Kamu ini siapa? Kalian semua diem ya, karena gue akan menuntut kalian semua. Mereka nggak nyulik aku. Dasar kurang ajar kamu ya. Datang ke sini cuma membawa kekacauan saja. Pergi kamu. Pergi dari sini. Atau saya panggil warga sini untuk meroyok kamu ya. Dipukulin mau kamu sampai babak belur. Itu orang kaki yang luruskan. Hidung kamu berdarah. Sebentar. Apa-apa, Ibu tak ambil daun sirih sebentar. Nih, gua ada tisu. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Aku udah biasa mimisan kok. Kayak berdarah gini. Sebentar, Nak. Ibu mau ngasih daun sirih sebentar. Kok bisa jadi gini, toh? Gak apa, biar darahnya berhenti. Pelan-pelan, Bu. Iya, ini pelan. Taksi. Iya, Tante. Dan sekarang Yasmin tinggal di rumah kecil itu. Dia nggak mau diajak pulang. Ya udah. Sekarang juga tolong kamu siapkan orang untuk jemput dia ke rumah ibu. Kalau perlu paksa aja sekalian. Baiklah kalau begitu, Tante. Lagian kamu ngapain di sini? Ngintip-ngintip apaan? Kamu udah gak apa-apa? Ya, dari kecil sih aku udah biasa mimisan. Tapi aku sehat-sehat aja kok, gak apa-apa. Aku minta maaf ya. Gara-gara kehadiran aku, keluarga kamu jadi gak tenang. Yasmin, asal kamu gak apa-apa, aku sama keluarga aku pasti gak apa-apa. Sebenarnya kamu kenapa sih nggak mau nikah sama si Ares? Karena semakin aku kenal sama Ares, aku malah makin yakin kalau aku nggak cinta sama dia. Dulu aku pikir aku cinta sama dia, tapi ternyata enggak. Tapi sekarang dia berubah jadi orang yang menyebalkan.
Mama. Bawa Yasmin. Yasmin! Lepasin! Macam apa lu ya? Yasmin! Apa sama hidup aku? Yasmin udah gak peduli lagi sama hidup Yasmin. Dan Yasmin udah gak peduli lagi sama kebahagiaan Yasmin. Kamu tuh ngomong apa sih, Yasmin? Yasmin udah pergi, Bu. Udah pergi? Pergi gimana? Tadi mamanya datang ke sini, terus dia dipaksa pulang, Bu. Kamu enggak apa-apa toh? Nah, aku enggak apa-apa. Justru aku khawatir sama Yasmin, Bu. Joni, aku nggak tahu kamu bakal dengerin perasaan aku atau enggak. Dengerin aku dulu dong. Udah, Nis. Kalau aku benci. Kamu dengerin aku dulu ya. Aku gak mau jadi bahan sandaran kamu. Aku capek. Sayang, diam. Biar aku jelasin dulu ya. Kalau aku harus milih antara kamu sama Yasmin, aku tentu jauh lebih milih kamu, sayang. Kamu pikir aku bego apa? Hah? Aku mau kita putus. Kamu mau putusin aku? Aku mau minta putus. Saya dengerin apa?
maaf, tapi tolong kamu jangan putusin aku. Aku cinta sama kamu, sayang. Kita bisa ngomong semua ini dari sini, tapi kamu ikut ke apartemen aku ya. Enggak, pokoknya aku minta maaf. Pak, jangan, Pak, jangan, Pak. Oh, iya, iya. Sayang, buka. Sayang. Pacar saya, Pak. Tapi dia tega ngeduain saya sama Yasmin kirana artis yang lagi naik daun itu. Saya nangis nggak apa-apa kan, Pak? Iya, nggak apa-apa kok, Mbak. Dengan Mbak nangis, perasaan Mbak bakal lega kok. Kasihan Yasmin. Dia cuma diperalat sama Aris. Gua harus bisa nolong dia. Tante, saya datang ke sini karena saya cuma mau menolong Yasmin. Saya nggak ada niat apa-apa, Tante. Menolong? Saya nggak butuh pertolongan dari laki-laki yang sudah menyembunyikan anak saya seperti kamu. Mama, kenapa? Joni? Masuk. Tapi, Ma. Masuk! Tante, Tante, saya datang ke sini karena saya mau memperdengarkan ini. Aku nggak mau jadi mantan kamu. Sayang, biar aku jelasin dulu ya. Kalau aku harus milih antara kamu sama Yasmin, aku tentu jauh lebih milih kamu, sayang. Kamu pikir aku bego apa? Hah? Aku mau kita putus. Kamu mau putusin aku? Aku mau minta putus. Aku minta maaf, tapi tolong kamu jangan putusin aku. Aku cinta sama kamu, sayang. Kita bisa ngomong semua ini dari sini, tapi... Mama nggak nyangka sama sekali. Benar kan feeling Yasmin? Aris tuh gak sebaik yang kita pikir, Ma. Assalamualaikum. Tante, maaf saya sedikit terlambat, Tante. Aris, Tante gak nyangka ya? Ternyata kamu tukang tipu. Tante, tolong dengerin saya dulu, Tante. Waktu kemarin saya lagi benar-benar butuh uang, Tante. Jadi terpaksa saya pakai honornya Yasmin dulu. Berani kamu lakuin itu? Tante, sumpah, Tante. Saya pasti akan ganti. Tante panggil kamu ke sini bukan karena masalah itu. Tapi bagus, Tante seneng. Jadi paling enggak Tante tahu salah satu dari banyak lagi kebohongan kamu. Ini. Aku enggak mau jadi mantan kamu, aku capek. Sayang, biar aku jelasin Tante, dulu. Saya bisa jelasin, Tante. Mau jelasin apa lagi? Hah? Udah jelas, kan? Pertama, kamu korupsi honor Yasmin. Kedua, kamu selingkuhin dia. Itu sama aja kamu mau perang sama Tante. Tante, saya cinta sama Yasmin, Tante. Keluar! Keluar! Harus buat perhitungan sama supir taksi sialan itu. Maafin Mama ya. Maafin Yasmin juga ya, Ma. Kamu, siapa nama kamu tadi? Joni, Bu. Joni? Saya minta maaf karena sudah bikin kekacauan di rumah kamu kemarin. Tapi semua ini saya lakukan karena saya terlalu sayang sama anak perempuan saya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Saya ngerti kok. Ini semua cuma salah paham. Kamu nggak tahu Mama sedih sekali waktu kamu pergi. Mama kangen banget sama kamu.
Yasmin juga kangen banget sama Mama. Maafin Yasmin ya, Ma. Yasmin udah bikin Mama susah, pikiran. Dan Yasmin sempat membenci Mama. Mama tahu, sayang. Mama memang pantas kamu benci. Mama memang bukan ibu yang baik buat kamu, karena Mama selalu maksain kehendak Mama. Tapi Mama janji, mulai sekarang, Mama akan jadi ibu yang lebih baik lagi buat kamu. Ya udah, Tante. Kalau gitu, saya permisi dulu ya. Aku pamit ya, Ma. Hati-hati, sayang ya. Yasmin kok masuk taksi itu sih? Gua gak mau kehilangan Yasmin lagi nih. Makasih ya, Joni. Kamu udah bikin aku bisa melepaskan diri dari Ares. Aku gak bakal bisa lupa itu seumur hidup. Iya, Yasmin. Sama-sama. Jon, berhenti mobilnya dong. Kayaknya Ares ngefans banget sama kamu. Emangnya kamu yang ngefans sama aku? Ya, aku juga ngefans banget sama kamu. Yasmin, buruan angkat teleponnya. Main sini Ares nelfon-nelfon. Iya, Res. Yasmin, kamu sekarang berhentiin mobilnya. Remnya blong. Remnya blong? Iya. Jun. Yasmin. Akhirnya kita jadi kayak gini. Ya, aku juga nggak nyangka kalau begini jadinya. Aku ngerasa kemarin-kemarin aku cuma seorang mahasiswa yang nyambi kerja sebagai supir taksi. Tapi sekarang aku bisa ada di sini sama kamu. Iya, sambil kita ngeliat Ares, cowok yang suka sama kamu, akhirnya dia kena sendiri karena ulahnya. Makan yuk.